Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan coba mengajarkan kepada Anda cara mengganti nomor telepon yang ada di akun Facebook kita. Pada saat kita akan mengganti pada sebuah kata sandi Facebook, tentunya kita dimintai pada kata sandi baru. Namun jika tidak, maka yang perlu kita lakukan adalah menerima kode dari pihak Facebook untuk mengatur ulang kata sandi menggunakan email atau nomor telepon. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah lupa kata sandi, Anda bisa tonton video saya sebelumnya, linknya di deskripsi maupun tandai pojok kanan atas. Selain itu juga, ketika kita sudah logout dari akun Facebook kita atau sudah keluar dari akun Facebook kita, ketika kita akan masuk pada akun Facebook tersebut, tentunya kita dimintai pada kata sandi dan nomor HP maupun email yang kita daftarkan di Facebook kita. Namun bagaimana jika tidak ingat dengan kata sandi, tentunya kita akan dimintai kode verifikasi dari Facebook yang akan dikirimkan sebagai mengatur ulang kata sandi atau berupa email yang akan dikirimkan oleh Facebook untuk mengatur ulang kata sandi. Tentunya jika nomor HP itu tidak aktif, akan merugikan kita dan kita tidak dapat login pada akun Facebook yang sudah kita miliki. Mengenai hal itu, pada video ini saya akan ajarkan kepada Anda cara mengganti nomor HP di Facebook atau di akun Facebook yang kita miliki. Namun jika Anda mengalami masalah pada lupa kata sandi Facebook pada saat ingin login, Anda bisa memecahkan masalah tersebut dengan menonton video saya sebelumnya. Linknya di deskripsi maupun tandai pojok kanan atas, silahkan tonton saja, semoga membantu Anda. Kita langsung ke tutorialnya. Sebagai bahan percobaan di video ini, saya akan menggunakan Facebook yang bernama Halisepna. Karena saya sendiri banyak memiliki akun Facebook, namun untuk tutorial ini saya akan menggunakan Facebook Halisepna ini untuk mengganti pada nomor Facebook yang ada di akun Facebook ini. Caranya gampang, silakan klik bergaris 3 pojok kanan atas, kemudian Anda bisa scroll ke bawah, lalu klik bagian pengaturan. Jika sudah, Anda akan dibawa ke tampilan halaman ini. Selanjutnya silakan klik di bagian informasi pribadi. Nah, di sini ada informasi lengkap mengenai akun atau data kita yang tersimpan di akun Facebook kita. Untuk menggantinya silakan klik di bagian nomor telepon. Di bagian sebelah kanan ada tulisan edit, Anda bisa langsung klik. Nah, di sini adalah nomor ponsel saat ini yang kita gunakan di akun Facebook kita. Untuk menggantinya silakan tambahkan nomor telepon terlebih dahulu. Siapkan nomor telepon yang aktif agar sewaktu-waktu Anda ingin mengganti pada kata sandi Facebook atau Anda kesulitan pada saat login di Facebook Anda karena masalah kata sandi, Anda bisa mengaturnya dengan nomor telepon yang sudah kalian cantumkan yang tentunya aktif. Namun jika Anda belum tahu caranya, silakan tonton video saya sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan dimintai pada kode konfirmasi untuk mengonfirmasi bahwa nomor telepon itu benar-benar nomor kita dan aktif. Dan di sini saya menggunakan nomor HP yang ini dan tentunya nomor HP ini berada di handphone saya satu lagi. Maka tidak tampak di layar ini untuk kode verifikasi yang dikirimkan oleh Facebook. Jika sudah langsung konfirmasi saja. Dan kemudian kita bisa tunggu sampai loadingnya selesai. Jika sudah tampil seperti ini, pesan teks aktif, nomor telepon Anda, dan seterusnya, klik tutup saja. Lalu kita bisa menghapus pada nomor telepon lama kita. Silakan klik bagian hapus pada nomor telepon lama, maka nanti yang menjadi nomor utama adalah nomor handphone yang barusan kita daftarkan. Dengan demikian, nomor yang mungkin tidak aktif akan tidak terpakai lagi ya. Yang terpakai hanyalah nomor yang aktif. Lalu silakan centang di bagian saya memahami bahwa saya dapat kehilangan akses ke akun saya. Centang bagian itu, lalu klik hapus nomor. Silakan masukkan kata sandi yang Anda ingat. Jika Anda sudah memasukkan kata sandinya, silakan hapus telepon. Klik saja di bagian itu, maka dengan otomatis nomor telepon yang lama Anda akan terhapus dan yang nomor utama adalah nomor yang barusan kalian daftarkan di Facebook Anda. Itulah tadi cara mengganti nomor Facebook. Dan saya akan coba merefreshnya apakah benar nomor telepon yang barusan saya daftarkan sudah menjadi pemilik utama di akun Facebook ini. Kita bisa kembali lagi dan klik informasi pribadi dan ternyata nomor telepon yang barusan saya daftarkan sudah menjadi pemilik utama dari akun Facebook itu yang kita buat.
Namun jika Anda mengalami akun Facebook Anda kena phishing atau hack, namun Anda masih bisa dalam keadaan login, Anda bisa gunakan cara di video saya sebelumnya. Silakan cek dan tonton linknya di deskripsi maupun tandai pojok kanan atas. Semoga dengan video-video yang saya berikan kepada Anda semua bermanfaat. Sekian dan terima kasih.